hari ini saya sambil goes Jumat Barokah, santunan yatim, letak batu pertama pembangunan Masjid Nurul Huda di Sinang Besar Utara, lanjut ke penggiringan sama anggota Dewan Komisi D Bang Sahroni, kemudian juga putra sini ke daerah dalam rangka pengawasan penataan kawasan di RW 7 Kelurahan Penggiringan. Tentunya sebagai pemerintah daerah saya ucapkan terima kasih apresiasi kepada anggota Dewan yang sudah mau melakukan kemitraan kerjasama dengan pemerintah kota, kecamatan, kelurahan untuk penataan kawasan. Jadi penataan kawasan ini bukan mempersulit masyarakat, mengangkat pendapatan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lain. Beliau membangun balai warga, beliau membangun nanti UMKM, beliau membangun urban farming, penataan pedestrian. Saya kira ini hal yang sangat baik sekali, sesuai dengan program Pak PJ Gubernur Bapak Haji Heru Budi Hartono, lakukan penataan kawasan yang kelihatannya kumuh atau yang kurang enak dipandang, supaya ada peningkatan lingkungan yang baik. Mungkin perilaku masyarakatnya, tidak buang sampah sembarangan, kita ditata, kita edukasi masyarakatnya dengan pemberdayaan. Tentunya kita menunggu nanti sampai selesai pembangunan balai warga ini untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang ada di sini. Sampai saat ini masih penataan juga? Masih penataan ya. Ini kan 1,2 km ya. Nanti ada pos RT-nya juga dibikin yang sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Ramah lingkungan, nuansanya Betawi ya. Jadi warna Betawi. Jadi kita nggak menghilangkan leluhur kita. Karena ini Jakarta, nuansanya Betawi. Pos RW-nya, UMKM-nya, termasuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Himbauan setempat, kita dukung anggota Dewan ini, Pak Sahroni, tentunya sangat baik sekali ya. Saya juga kesempatan karena beliau luar biasa semangatnya, dan beliau mau berkorban untuk masyarakat, membantu pemerintah kota, kecamatan, kelurahan. Dan saya kira masyarakat sangat senang sekali, sangat bangga sekali, Pak RW usia RW 7, punya anggota Dewan seperti Pak Sahroni, sudah membantu penataan kawasan sepanjang 1,2 km. Terkait dengan penataan kawasan Kalibuaran ini sepanjang 1,2 km, ini sudah disampaikan semua lah oleh Pak Wali. Ya. Jadi saya hari ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali dan jajarannya hingga tingkat RW dari Kecamatan Lurah hadir semua. Yang tentunya, kan saya ini legislatif nih, yang melaksanakan itu eksekutif tentunya. Nah tentu dengan kolaborasi yang ada ini, kita juga melibatkan dari swasta untuk bagaimana wilayah ini bisa terbangun dengan baik. Ya. Nanti pun tahap 2 kita akan menggunakan PJ Gubernur untuk hadir kemari untuk melihat bahwa ternyata kita bisa loh ya, kali tidak selalu kumuh, kita bisa membuat kali itu menjadi tertata rapi. Jadi kalau sore bisa ibu-ibu atau warga masyarakat bisa berinteraksi ya, ada tempat yang nyaman, indah gitu. Kalau selama ini di daerah yang padat di penggilingan khususnya RW 7 itu keluar rumah aja udah pintu rumah orang lain gitu. Nah tapi kita mau sajikan yang berbeda ya. Begitu mereka Kalibuaran, kita bisa melihat sesuatu yang bisa menyegarkan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wali, kita juga sedang membangun balai warga yang nanti bisa dimanfaatkan oleh seluruh orang Penggilingan. Kita nanti akan membuat pelatihan tari ya, tari Betawi, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Dan kebetulan sekali, begitu kita membuat sebuah kebaikan, banyak orang yang mendukung tuh. Ada saja guru yang mendaftarkan diri untuk tidak dibayar, nanti saya ngajar. Gitu. Guru bahasa Inggris dan lain-lain. Saya kira itu ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua jajaran pemerintah yang telah mendukung, bahkan dari pihak swasta juga membangun bagaimana ini bisa jadi terbuka. Saya kira itu.